Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya ingin menjelaskan satu soalan yang selalu ditanya oleh para jemaah saya, iaitu berkaitan dengan khatam Al-Quran. Banyak jemaah tanya saya, bagaimana ustaz, saya ingin khatam baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, di sini saya ingin memberi penjelasan. Pembacaan Al-Quran untuk khatam Al-Quran adalah sangat mudah. Cuba tengok ataupun cuba dengar apa yang saya ingin katakan. Iaitu satu Al-Quran mengandungi 600 muka surat yang cetakan Usmani ataupun 604 cetakan Usmani. Jadi kita nak tahu bagaimana Al-Quran ini untuk mudah kita khatam, kita ambillah 600 muka surat. Dalam masa 600 muka surat tadi, kita bagi dengan 30. Sebab apa kita bagi dengan 30? Sebab kita ingin tahu dalam satu juzuk itu ada berapa muka surat. Jadi bererti 600 bagi dengan 30, berertinya 20. Ini bermakna satu juzuk ada 20 muka surat. Okey, apabila kita tahu satu juzuk 20 muka surat, kita bagi pula dengan 5. Kenapa kita bagi dengan 5? Sebab kita ingin tahu berapa muka surat bagi setiap waktu. Jadi kita bagi 20 bagi dengan 5 waktu, berartinya 4. Berartinya 4 muka surat tuan-tuan perlu khatamkan bagi setiap waktu. Kalau tuan kuantankan dalam 4 muka surat, waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, berartinya tuan sudah khatam satu juzuk. Apabila kita khatam satu juzuk, berartinya satu hari. Jadi 30 hari, 30 juzuk. Berartinya tuan khatam Al-Quran, pembacaan Al-Quran dalam 30 hari satu kali khatam. Ini satu tip yang mudah. Jadi bererti dalam hidup kita 1 tahun 12 bulan, berartinya kita dalam setahun kita dapat khatamkan 12 kali. Ini satu cara yang mudah untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bagi siapa yang ada masa banyak, dia boleh khatamkan dalam sebulan 2 kali. Apabila khatam Quran 2 kali, berartinya dalam 1 tahun dia sudah khatamkan 24 kali pembacaan Al-Quran. Ini satu perkara yang mudah untuk kita pelajari ataupun untuk kita amalkan. Kemudian 4 muka surat bagi setiap waktu, 2 muka surat sebelum masuk waktu, 2 muka surat selepas masuk waktu. 4 muka surat bagi setiap waktu. Ini satu perkara yang sangat mudah. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tuan-tuan tanya.